Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Anata. Kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinasi pada manusia, yaitu tentang sistem saraf pusat, materi pelajaran biologi SMA kelas 11 di semester 2. Yuk simak videonya, semoga bisa dimengerti. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf tepi itu ada saraf somatis dan saraf otonom. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sekarang kita pelajari satu-satu ya. Pertama kita akan membahas tentang meninges. Meninges itu adalah selaput yang terdiri dari jaringan ikat yang berfungsi sebagai pelindung sistem saraf pusat. Meninges terdiri dari 3 lapis. Yang pertama piameter, kedua arachnoid, dan yang ketiga durameter. Piameter adalah selaput paling dalam dan sangat dekat dengan permukaan otak dan sumsum tulang belakang. Lapisan ini menyelipkan diri ke dalam celah-celah yang ada pada otak dan sumsum tulang belakang. Lapisan ini banyak mengandung pembuluh darah, sehingga berperan dalam penyaluran oksigen dan zat makanan serta mengeluarkan sisa metabolisme. Lapisan kedua, arachnoid. Arachnoid ini berupa selaput jaring yang lembut, terletak antara piameter dan durameter. Dan lapisan ketiga adalah durameter. Durameter ini merupakan lapisan terluar yang padat dan keras, serta bersatu dengan tengkorak. Antara arachnoid dan piameter terdapat rongga yang berisi cairan cerebrospinal, berfungsi untuk melindungi otak dari benturan pada tengkorak. Sistem saraf pusat merupakan saraf sadar yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Anatomi otak. Otak terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Masing-masing belahan terdiri dari dua substansi pokok, yaitu substansi kelabu dan substansi putih. Substansi kelabu merupakan kumpulan badan sel dendrit dan akson yang tidak bermielin, sedangkan substansi putih merupakan kumpulan akson yang bermielin. Kemudian di tengahnya ada ventrikel, yaitu rongga yang berisi cairan cerebrospinal. Otak manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan terdiri dari telencephalon dan diencephalon. Telencephalon kelak akan menjadi cerebrum atau otak besar, sedangkan diencephalon akan berisikan talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Otak tengah atau mesencephalon merupakan bagian dari batang otak. Kemudian otak belakang terdiri dari metensepalon dan mielensepalon, di mana metensepalon kelak akan menjadi pons, yaitu bagian dari batang otak dan cerebellum. Selanjutnya mielensepalon akan menjadi medulla oblongata. Otak besar atau cerebrum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama bagian dahi atau lobus frontalis. Kedua, bagian ubun-ubun atau lobus parietalis. Ketiga, bagian pelipis atau lobus temporalis. Dan keempat, bagian belakang kepala atau lobus oksipetalis. Lobus frontalis berperan dalam aktivitas motorik volunter, kemampuan berbicara dan berbahasa, serta elaborasi pemikiran. Sedangkan lobus parietalis berperan dalam mengatur kerja kulit dan otot terhadap pengaruh panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan nyeri, serta merasakan kesadaran mengenai posisi tubuh. Lobus temporalis berperan sebagai pusat pendengaran, dan lobus oksipitalis berfungsi sebagai pusat penglihatan. Untuk menjalankan fungsinya masing-masing, keempat lobus pada cerebrum memiliki 3 area dengan peran yang berbeda-beda, yaitu area sensori, area motor, dan area asosiasi. Area sensori berkaitan dengan proses penerimaan rangsangan dari reseptor pada indera, sedangkan area motor itu berkaitan dengan respon rangsang yang sampai ke otak melalui perintah ke efektor, misalnya ke otot atau ke kelenjar.
Sedangkan area asosiasi itu berkaitan untuk menghubungkan area sensori dengan area motor. Area asosiasi mempengaruhi bagaimana proses belajar seseorang, seperti berpikir, membuat keputusan, menyimpan ingatan, dan mempelajari bahasa. Diencephalon. Diencephalon berperan dalam pengendalian motorik, penggantian informasi alat indera, dan pengendalian fungsi otonomi dari berbagai bagian tubuh. Diencephalon dibagi menjadi talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Talamus berfungsi sebagai stasiun pemancar dan meneruskan informasi tentang reseptor indera, misalnya penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, kecuali indera penciuman. Hipotalamus itu bersifat responsif terhadap berbagai bentuk stimulasi, seperti stres, rangsang penciuman, stimulasi suhu, stimulasi cahaya, dan lain-lain, baik yang berasal dari dalam tubuh ataupun dari luar tubuh. Epitalamus terdiri dari kelenjar pineal yang memproses melatonin dan enzim lainnya yang sensitif terhadap sinar matahari. Kelenjar pineal juga membantu menentukan siklus tidur bangun tubuh melalui produksi melatonin. Otak tengah atau mesencephalon pada manusia berukuran kecil. Pada otak tengah terdapat saraf okulomotoris, yaitu saraf yang berhubungan dengan pusat pergerakan mata. Mesencephalon atau otak belakang terdiri dari jembatan parol, otak kecil atau cerebellum, dan sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Jembatan parol berisi serabut yang menghubungkan lobus kiri dan lobus kanan otak kecil, menghubungkan antara otak kecil dengan korteks otak besar. Cerebellum atau otak kecil merupakan bagian terluas kedua dari otak. Otak kecil berfungsi mengatur gerakan otot dan mengatur keseimbangan posisi tubuh. Berikutnya sumsum lanjutan atau medulla oblongata membentuk bagian bawah batang otak dan berfungsi sebagai pusat pengatur refleks fisiologis. Misalnya pernapasan, detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, gerak alat pencernaan, gerak refleks seperti batuk, bersin, dan mata berkedip. Medulla spinalis atau sumsum tulang belakang terdiri dari dua lapis substansi, yaitu substansi putih di bagian luar dan substansi kelabu di bagian dalam. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat gerak refleks, penghantar impuls sensorik dari kulit atau otot ke otak, dan membawa impuls motorik dari otak ke otak.